Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teknik, kali ini kita akan review tentang kompor tanam, yang mana kali ini kerusakannya terdapat di kontrol box pemantik kompor tanam. Hanya bermodalkan Rp2.000 sudah dapat memperbaiki kompor tanam kita sendiri. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan lonceng notifikasi untuk perkembangan video kita selanjutnya. Check it out. Kompor dalam keadaan mati. Oke, sahabat teknik, setelah semua kita lepas, kita langsung ke bagian inti, yaitu kita buka langsung control box-nya untuk mengganti komponen yang rusak. Oke, sahabat teknik, setelah kita selesai melepas kapasitor yang rusak, kita ganti dengan yang baru.
kapasitasnya juga lebih besar, kita ganti agar pemantiknya lebih kuat dan kencang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.